Halo semuanya, selamat datang di channel Rumah Unik Penedit House. Yang baru mampir, mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ya. Nah, di video kali ini saya udah punya, ini adalah gamepad dan remote untuk VR. Ini memang stok lama dan kemudian saya ketemu, okelah ini sepertinya boleh untuk jadiin review. Yang mau tahu ini seperti apa? Yuk ditonton sampai habis ya. Oke, jadi ukurannya hanya segini, kecil banget, ringkas dan sangat ringan. Sekarang kita langsung lihat aja gimana sih detailnya. Ini penampakannya seperti apa? Kita langsung unboxing dulu aja ya. Ini penampakannya. Ini adalah gamepad tipenya VR 3D. Ini ukurannya cuma segini. Ini juga udah ada ukurannya 11 cm x 4 cm x 13 cm. Ini menggunakan Bluetooth. Ada juga jarak wirelessnya juga ada, bisa di Android. Menggunakan baterainya AAA. Nih, sekarang kita langsung coba lihat aja barangnya seperti apa. Nih hanya seperti ini nih. Jadi kalau yang mau main VR, virtual reality 3D, bisa pakai ini. Jadi bisa sebagai gamepad dan sebagai remote. Nih, jadi ini untuk mouse-nya, untuk kanan kirinya nih. Ini bisa kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian ambilnya sebelah kiri. Ini untuk A, X, Y, sama B. Ini kayak stick ya, seperti biasa. Ini escape-nya, ini M-nya, ini select dan start. Jadi kayak keypad kalau kita bermain itu loh. Tapi ini ukurannya hanya segini, kecil, ringkas, dan ini ringan banget. Ininya juga enak di puternya. Kemudian untuk baterainya ya, ini baterainya, ini juga ada nih. Oh, kita mau diam atau sebagainya. Nih, ini baterainya di sini tempatnya, perlu dua baterai. Baterai yang kecil. Nah, mau lihat harganya bisa di sini. Linknya saya sertakan di deskripsi. Nanti bisa langsung dilihat aja. Karena saya hanya review, memang udah ada di rumah. Oke, sekarang kita langsung mau nyobain aja ya. Kita mau langsung coba connectin ke HP dan mau coba pakai. Jadi tombol onnya itu ada di sini. Ini kita pencet aja. Kemudian lampunya di sini akan hidup. Kemudian kita aktifin Bluetooth kita. Nih, nanti kita coba cari di sini. Nah, ini mau cute. Kemudian kita connect. Kita pairing dulu. Pair. Oke, sudah connect. Sekarang kita mau langsung coba buka aplikasinya aja ya. Ini kita bisa langsung di tombol escape sudah bisa saya pakai nih untuk tombol-tombolnya. Cuman fungsi ininya tidak bisa digunakan ya, tapi dia sudah bisa connect nih dengan handphone ini. Saya mau coba cari game dulu ya. Jadi saya udah download game karate. Kemudian di sini ada dua ya. Ini kalau kita mau jadikan sebagai game atau tombol key atau kayak mouse ya, belum berfungsi sebagai game di sini. Nah, kalau kita bermain ini kita geser ke kiri ya. Oke, ini saya coba ya. Ini kan seperti ini. Saya coba mundur, coba maju. Nih. Oh, jadi kita bisa bermain. Dan ini sebagai keyboard di Nintendo seperti itu ya. Tapi ini nggak ada yang atas ya. Biasanya kan ada L sama R kalau keyboard di Nintendo. Nah, kalau ini nggak ada nih. Jajaannya ada escape.
jadi manual, salah sama start aja. Nah ini ya, oke tuh, responnya juga oke. Ini koneksinya pakai Bluetooth, jadi handphone kita di mana atau handphonenya kita mau koneksikan ke TV, kita bisa terus bermain nih. Menang deh. Fungsinya sebagai game, malah untuk tombol di sininya masih lebih enak ya untuk dijalanin deh. Tapi ya tetap aja ya susah. Lebih enak ini fungsinya sebagai game aja. Nah itu dia spesifikasinya, dan kita juga udah nyobain di handphone Android dan berjalan normal. Cuman ini memang kelebihannya atau dikhususkan untuk VR. Tapi kalau kita dipakai di handphone atau mungkin misalkan lagi butuh untuk TV atau lain-lain, ini masih bisa digunakan. Ini segini ukurannya, hanya kecil. Dan gimana nih, apa kalian masih perlu nih? Ini ngetren banget ketika VR itu lagi ngetren-ngetrennya nih. Nah kalau sekarang sih memang lagi kurang tren, dan ada juga beberapa alternatif lain untuk pengganti seperti gamepad atau remote ini. Ini bisa di sini, saya udah pernah review juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.